أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله، شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى karena dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di sini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan harapan dan impian daripada kita majlis kuliah ataupun ceramah pada malam ini sentiasa dinaungi dan dipayungi oleh sayap para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencari para penuntut-penuntut ilmu di setiap inci muka bumi ini insya-Allah. Dan malam ini sama-sama kita memasang niat tiada lain dan tiada bukan sama-sama berada di dalam majlis ini untuk mencari sebahagian daripada ilmu-ilmu pengetahuan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukaddimah pada malam ini, anda jangan tertarik dan tertipu dengan tajuk di belakang. Tajuk terletak nak bagi ada dekat banner. Jadi pengerusi bagi ruang yang seluas-luasnya untuk saya membicarakan apa jua tajuk yang dirasakan perlu dan bersesuaian. Tetapi insya-Allah malam ini kita akan berbicara beberapa kisah, beberapa peristiwa semata-mata untuk mengembalikan kita kepada beberapa orang tokoh yang telah melakari sejarah kegemilangan, yaitu di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dengan satu kisah yang mana secara permulaan bila saya sampai di perkarangan masjid tadi, saya dapat melihat di tempat parking kereta banyaknya jenis-jenis kereta, banyaknya jenis-jenis kenderaan dengan pelbagai warna, pelbagai rupa, pelbagai bentuk dan pelbagai jenama. Ini menunjukkan kepada kita semua bahawa kita malam ini berkumpul datang daripada latar belakang yang berbeza. Sama seperti kereta, begitu jualah tuan kereta. Kita juga mempunyai keperibadian dan perwatakan yang berbeza di antara satu dengan yang lain. Tambahan pula bila memasuki ruang masjid, di luar sana ada banyaknya sandal-sandal, di luar sana ada banyaknya slipper-slipper,
Bahkan adanya kasut-kasut, dan semua itu mempunyai pelbagai bentuk, pelbagai rupa, terutamanya dari sudut saiz. Ini menunjukkan kepada kita juga bahawa saiz kaki kita semua ada yang serupa dan ada yang tidak serupa, ada yang sama dan ada yang tidak sama. Secara jujur, sebagaimana kalam ulama, bila kita ni nak merasa senang, bila kita nak merasa sesuai dan bila kita nak merasa selesa, seharusnya kita perlulah memakai selipar, memakai sandal ataupun kasut mengikut kesesuaian saiz kaki kita. Nak seronok, nak sesuai, pakai ikut saiz kaki kita, jangan pakai ikut saiz secara sembrono. Seolah-olah kalau kita memaksakan seseorang yang memakai kasut bersaiz 4 dengan minta ataupun suruh dia pakai kasut saiz 8, apa akan jadi tuan-tuan? Orang tu dia pakai kasut saiz 4, kita minta dia pakai kasut saiz 8, apa jadi? Ini akan menyukarkan dia, ini akan menyusahkan dia, baik sewaktu dia nak menapak, melangkah dan terus berjalan, apatah lagi dia menggunakan alatan ataupun sepatu tersebut untuk berlari. Berlari sekejap tercabut, berlari sekejap tercabut. Sebab apa? Longgar. Begitu juga kalau kita memaksakan seseorang yang kakinya bersaiz 6 tapi minta dia memakai kasut saiz 4, apa jadi? Apa jadi tuan-tuan? Seorang tu kaki saiz 6 tapi kita minta dia pakai kasut saiz 4. Ini juga akan memeritkan dia, menyakitkan dia dan menjengkelkan dia. Dahlah tak muat, dia paksa juga jari jemari dia. Dahlah tak muat, dia paksa juga masukkan kaki dia, seolah-olah dianggap tangkap muat. Ini akan menyusahkan dia. Jadi begitulah kehidupan kita pada hari ini. Carilah sesuatu yang bersesuaian, carilah sesuatu yang selayaknya untuk dipadankan dengan keberadaan diri kita. Sama ada kesesuaian dari sudut kepribadian, sama ada kesesuaian dari sudut watak, sama ada kesesuaian dari sudut minat dan sebagainya. Kita kembali kepada kisah beberapa orang sahabat untuk lebih memahami apa yang ingin saya hamparkan dan sediakan kepada tuan-tuan. Seketika dulu, di tempat pengembalaan unta-unta dan kambing-kambing, ada kelibat seorang lelaki, yang mana lelaki ini berperwatakan tinggi. Dia bertubuh besar, lagi gagah perkasa. Seolah-olah gambaran cuaca pada siang tersebut, matahari seolah-olah berada sejengkal di atas kepala. Kepanasannya cukup membara, ditambah pula dengan ribut yang melanda padang pasir pada waktu itu. Tetapi suasana-suasana tersebut, baik dari sudut kepanasan, baik dari sudut ribut padang pasir, tidak pernah mengalahkan lelaki tersebut. Dan dalam keadaan itulah kelihatan beliau sedang menggiring, mengiringi seekor anak unta. Dan di sudut yang terlebih jauh, ada sebuah pondok di penghujung tempat pengembalaan tersebut, yang mana pondok kecil ini mempunyai pintu, pondok kecil ini mempunyai tingkap. Di dalamnya ada kelibat seorang lelaki. Itulah sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberi gelaran dan julukan Zu Nurain, lelaki yang memiliki dua cahaya, iaitu Uthman bin Affan. Dalam pondok dan gobok kecil yang berpintu dan bertingkap tu ada sahabat Nabi.
Dia ialah Uthman bin Affan yang di dalamnya dia sedang melantunkan bacaan-bacaan dan alunan ayat-ayat Al-Quran. Di sebelah dia adanya bekas minuman. Di sebelah dia adanya bekas yang terisi buah-buahan. Bila dia rasa letih dan penat membaca Al-Quran, dia mengambil beberapa waktu untuk berehat, membasahi tekapnya dengan air tadi dan memenuhkan perutnya dengan makan buah-buahan tadi. Kemudian menyambung lantunan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Bila dia merasakan ada sesuatu di luar sana, yang cuaca yang kita sebutkan, bagaimana panasnya, bagaimana ribut padang pasirnya, dia cuba mengintai keluar melalui pintu tingkap yang kecil. Dan dilihatnya ada seorang lelaki dalam cuaca tersebut yang menggiring seekor anak unta, yang mana dia amat benar-benar mengenali watak lelaki tadi. Lalu terkeluar dan terpaculah daripada mulutnya, "Masya Allah." Tiada lain dan tiada bukan lelaki yang dimaksudkan itu ialah Amirul Mukminin, Khalifah Islam yang sedang merajai belahan timur dan dunia pada waktu itu, tidak lain dan tidak bukan sahabat Khalifah yang kedua. Orang hadut tengah panah tadi, hadut dalam ribut padang pasir tadi adalah sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lalu dari kejauhan berada di dalam gopok dan pondoknya, dia memanggil, "Ya Amirul Mukminin, apakah keperluan kamu untuk berada di tengah-tengah padang pasir dalam waktu yang sebegini? Apa keperluan kamu nak duduk tengah padang pasir dalam waktu yang begini?" Lalu Sayyidina Umar menjawab daripada kejauhan, "Sesungguhnya kami menerima beberapa ekor dari kawanan unta-unta yang dizakatkan oleh orang Islam. Tetapi ada beberapa ekor unta yang sudah terlepas daripada kawanan dia." Maksudnya sebelum ni ada orang Islam yang bayar zakat. Dari sudut zakat binatang-binatang unta tadi, lalu unta-unta ini ada yang terlepas daripada kawanan dia. Dan bila terlepas, khalifah sendiri yang pi jejak, khalifah sendiri yang pi cari, khalifah sendiri yang dihambat di tengah suasana padang pasir yang sebegitu getir dan perih. Lalu apa kata Sayyidina Uthman, "Wahai khalifah, sesungguhnya marilah kamu mendekati kemari dan masuklah dalam pondok ini. Nescaya hal ini aku akan serahkan kepada pembantu-pembantu aku, biar aku minta mereka mencarikan anak unta yang hilang itu untuk kamu." Dia panggil Sayyidina Umar suruh masuk duduk dalam gobok dalam pondok tu sekalingan dia, biar pembantu-pembantu dia tolong pergi cari tang mana unta tu berada. Tetapi apa kata Sayyidina Umar, "Tidak sesekali wahai Uthman, sesungguhnya hal ini berada di bawah kekuasaan aku. Kalaulah sekiranya anak-anak unta yang hilang ini milik aku, tak jadi masalah. Tetapi ini adalah hak milik umat-umat Islam yang diwajibkan atas aku mempertanggungjawabkan, bukan sahaja di dunia, malah persoalan kehilangan unta-unta ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Masuklah kamu wahai Uthman, jangan sesekali kamu keluar." "Tidak wahai khalifah, datanglah kemari, mendekatilah kamu kemari, masuklah dalam gobok ini. Sesungguhnya nescaya pembantu-pembantu aku akan berusaha mendapatkan kembali unta itu untuk kamu. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat balik." "Tidak Uthman, masuklah kamu, biarlah aku teruskan pencarian unta-unta tersebut." Lalu akhirnya mengalahlah Uthman. Lalu dia masuk dan kembali merapatkan belakangnya pada dinding gubuk tersebut. Dia termanggu seketika.
Lalu dia menyebut apa? Demi Allah subhanahu wa ta'ala, benarlah dia merujuk kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan benarlah Rasulnya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seolah-olah seumpama Umar. Dia adalah seolah-olah seumpama Musa. Bukan Umar, silap. Dia, Umar tadi, adalah seolah-olah seumpama Musa merujuk kepada Nabi Musa, seorang lelaki yang kuat lagi terpercaya. Seolah-olah gambaran kiasan yang diberikan oleh Sayyidina Uthman kepada sahabat khalifah Umar bin Al-Khattab itu persis menyamai Nabi Allah Musa. Seorang lelaki yang kuat lagi terpercaya. Apa yang kita boleh dapat daripada kisah ini? Apa yang kita boleh dapat daripada kisah ini selama-lamanya? Individu yang bernama Umar tidak akan pernah menjadi seperti individu yang bernama Uthman. Dan Uthman juga selama-lamanya tidak akan pernah menjadi seorang lelaki seperti Umar. Tetapi masing-masing mempunyai kedudukan, masing-masing mempunyai keistimewaan, masing-masing mempunyai kelebihan di sisi Rasulullah sebagai sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat senior dan sahabat-sahabat agung mereka. Bahkan kalau kita melihat perwatakan awal yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, beliau adalah seorang lelaki yang bertubuh sasa, lelaki yang tegar, lelaki yang gagah perkasa, yang lahir daripada pertarungan di pasar Ukas. Tentu kita masih ingat di Mekah dulu ada satu pasar yang disebut sebagai pasar Ukas. Di sanalah dipertandingkan pelbagai jenis pertandingan. Ada pertandingan sayembara bagi yang meminatinya. Ada yang mempertandingkan syair-syair bagi yang meminatinya. Ada yang mempertandingkan prosa-prosa klasik bagi yang meminatinya. Ada yang dipertandingkan ratu-ratu cantik bagi yang meminatinya. Dan tak lupa ada pertandingan beradu kekuatan, yang di dalamnya di antara pesertanya dahulu adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia lahir daripada salah seorang Bani Makhzum yang bersifat keras. Ditambah dengan satu lagi klan Bani Adi yang bersifat tidak pernah mudah menyerah kalah. Jadi dia menyertai banyak pertandingan, dia menyertai banyak perlawanan. Dia tumbuh dalam keadaan demikian, menjadikan dia seseorang yang optimis, seseorang yang gagah, seseorang yang tidak pernah menyerah kalah dan tidak pernah mengenal erti gentar. Inilah yang akhirnya menjadikan ketegasan dan kewibawaan pada diri Sayyidina Umar, dan dia bawa segala sifat-sifat dan kepribadian tadi dalam pemerintahannya sebagai khalifah yang bergelar Amiril Mukminin sekarang. Apapun itulah Umar, Umar tetap Umar. Tetapi Umar berbeza dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman adalah seorang yang berperawakan pemalu. Dia adalah seseorang yang berbudi luhur, berbudi pekerti tinggi. Bahkan lahir daripada kemanjaan golongan Bani Umayyah yang sememangnya sinonim. Azan, kita stop. Thank you.
alhamdulillah kita bersembuh. Dan kalau kita melihat kepada karakter yang dimiliki oleh Sayyidina Uthman, yang mana lebih kepada perwarakan pemalu, peribadi yang baik, peribadi yang luhur, budi pekerti yang sempurna, bahkan dia banyak menerima pujian-pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dari sudut akhlak dan kepribadian beliau. Dan selamanya Uthman tetap Uthman, dia tidak akan pernah menjadi Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar amat-amat mengerti dan memahami karakter dan kepribadian Sayyidina Uthman inilah. Lalu dia menegah ataupun mencegah Sayyidina Uthman daripada keluar daripada pondoknya dan turut serta menyertai dia mencari anak unta tadi. Kerana dia benar-benar memahami itu bukan tabiat bagi Sayyidina Uthman. Itu adalah bukan kebiasaan bagi Sayyidina Uthman untuk turun tengah-tengah panas macam tu, kemudian untuk turun dalam tengah-tengah ribut macam tu, kemudian untuk cari anak unta sama seperti dia. Akibat benar-benar memahami karakter dan perwatakan seorang sahabat dengan sahabat yang lainlah, maka ini berlaku. Masing-masing cuba membantu dan masing-masing cuba merendah diri. Dan kita dapat melihat dengan begitu baik dialog yang berlaku tadi. Marilah kemari, masuk dulu di sini, aku akan minta pembantu aku cari. Tidak, Sayyidina Uthman, kamu masuklah balik, jangan keluar, duduk di situ, biar aku cari seorang-seorang. Dan dia juga mengetahui bahawa kalau benar-benar hal itu terjadi, maksudnya kalau Sayyidina Umar menerima pelawaan daripada Sayyidina Uthman untuk masuk dalam gobok tadi dan diminta pembantu-pembantu dia mencarikan unta itu bagi pihak Sayyidina Umar, kita tahu apa yang bakal berlaku. Pasti pencari-pencari tadi akan dibebaskan oleh Sayyidina Uthman. Pasti akan dilimpahkan dengan timbunan-timbunan harta dan hadiah akibat berjaya mendapatkan kembali anak unta itu tadi. Dan ini juga berada di dalam ilmu dan pengetahuan Sayyidina Umar. Apapun di sini, Umar tetap Umar dan Uthman tetap Uthman. Keduanya memiliki karakter, kepribadian dan perwatakan yang masing-masing diterima di sisi Rasulullah mengikut acuan yang tersendiri. Kalau kita lihat apa yang pernah disebut oleh salah seorang sahabat besar yang bernama Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik menyebut yang ini berlaku selepas kewafatan Sayyidina Umar. Dan kita tahu selepas kewafatan Sayyidina Umar, yang naik menjawab jawatan khalifah ialah Sayyidina Uthman. Aku melihat kepribadian pada Sayyidina Uthman, kata Anas, dalam kehidupan dia, dia berusaha mencuba sedaya upaya bersungguh-sungguh untuk mencontohi dan meneladani karakter dan sifat Sayyidina Umar. Dari sudut mana? Dari sudut kerendahan hati dan kesederhanaan dalam hidup. Bahkan ini terbukti ketika aku melihat suatu ketika Sayyidina Uthman naik ke atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkhutbah. Anas kata Uthman naik ke atas mimbar Rasulullah dan berkhutbah. Dan sewaktu khutbah itu berlangsung, maka aku melihat di antara sorban dan juga jubah Sayyidina Uthman tidak kurang adanya 32 tampalan dan 32 jahitan. Ada 32 tampalan, ada 32 jahitan antara sorban dan juga jubah yang dimiliki oleh khalifah pada waktu itu, Sayyidina Uthman bin Affan. Seolah-olah kebenaran ini nyata dan jelas bagaimana dia cuba meniru dan meneladani kehidupan zuhud dan kehidupan bersederhana dalam diri sahabat sebelumnya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bagaimana pula kalau kita bawakan satu lagi kisah
juga berkenaan dengan sahabat-sahabat Rasulullah untuk memahami perbezaan karakter ini dengan lebih baik. Sebagai contoh, sahabat ke-9 yang dijamin masuk syurga, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan bidikan pertama anak panahnya, pasti akan mengenai sasaran. Dia antara sahabat yang paling hebat dalam pertempuran dari sudut ahli pemanah, di samping sahabat lain seperti Rafiq bin Khadij. Ini adalah jagoan-jagoan ahli-ahli pemanah yang hebat daripada kalangan sahabat. Suatu ketika bila Rasulullah mendapat tahu, mendapat berita yang sahabat besar ini terlantar sakit, telah menjadi ketentuan sunnah dalam diri Rasulullah menziarahi sahabat-sahabatnya yang sakit. Lalu Rasulullah mengunjungi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas di rumahnya. Lalu kesempatan ini diambil oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mempertanyakan kepada Rasulullah tentang satu hal, yaitu berkaitan dengan soal harta yang dimilikinya. Seolah-olah dengan bahasa yang mudah, apa yang ingin disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, dengan harta yang banyak yang aku miliki ni, seolah-olah kalau aku ni mati, kalau aku meninggal atau wafat, aku tidak akan mendapat ketenangan kerana banyaknya harta tadi. Jadi boleh atau tidak wahai Rasulullah, kalau aku berniat untuk menginfak dan menyedekahkan keseluruhan harta aku ni pada jalan Allah? Semua harta aku ni aku nak infak, aku nak sedekahkan pada jalan Allah. Tak kiralah sama ada untuk peperangan ke, atau saudara-saudara Islam kita yang memerlukan ke, atau kepada anak yatim ke, atau kepada janda-janda, apapun aku nak infak keseluruhan. Bila dengar dia nak infak keseluruhan daripada harta dia, Rasulullah menolak. Jangan engkau lakukan hal tersebut wahai Sa'ad. Seolah-olah di sini Rasulullah tidak memperkenankan dari sudut keseluruhan harta. Bukan bermaksud Rasulullah larang dia bersedekah, bukan bermaksud Rasulullah larang dia berinfak, tapi bila nak lihat semua dia nak bagi. Lalu akibat seolah-olah nampak akibat keengganan Rasulullah tu sebab keseluruhan dia kendurkan. Kalau demikian wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku infak dan sedekahkan 2/3 dari hartaku? Tidak wahai Sa'ad, jangan kamu lakukan demikian. Oh, rasa banyak lagi. Lalu dia turun lagi. Bagaimana pula wahai Rasulullah, sekiranya separuh daripada hartaku? Tidak wahai Sa'ad, jangan kamu lakukan demikian. Oh, tak boleh juga, separuh pun. Kemudian dia kendurkan lagi. Lagu mana kalau 1/3 daripada harta aku? Wahai Sa'ad, itulah yang sebaik-baiknya yang dilakukan oleh kamu. 1/3, kalau nak infak, infaklah. Kalau kamu nak bersedekah, sedekahlah. Daripada peristiwa inilah keluar hadis Rasulullah yang masyhur, supaya meninggalkan harta kalau berlaku kematian dan kewafatan atas diri kita. Kita tinggal harta kepada anak, kita tinggal harta kepada isteri, kita tinggal harta kepada kaum kerabat kita, supaya mereka dapat merasai dan mewarisi harta tersebut, bukannya meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, papa dan meminta-minta dengan orang lain. Jadi ini isu antara Rasulullah dengan Sa'ad, dan itulah yang berlaku. Apapun, Sa'ad juga mempunyai nilai, value terbaik di sisi Rasulullah sebagai salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Kalau kita lihat perbandingan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sahabat gua. Siapa sahabat gua? Sayyidina Abu Bakar. Amat berlainan. Bahkan kalau kita melihat sewaktu peristiwa hijrah,
Abu Bakar menginfakkan dan menyedekahkan hampir keseluruhan harta dia. Tetapi kenapa amat berbeza penerimaan Rasulullah antara sahabat yang bernama Sa'ad dan sahabat yang bernama Abu Bakar? Seolah-olah kalau Abu Bakar mari separuh ke, mari 2/3 ke, bahkan keseluruhan hartanya Rasulullah tak pernah tolak. Kenapa perlu ada perbezaan? Kan waktu Rasulullah nak berhijrah, keseluruhan harta dia, dia infakkan, dia sedekahkan pada jalan Allah sampai tak tinggal apa pun pada ahli keluarga dia di Mekah. Sampai Rasulullah bertanya, begini banyak kamu berinfak dan bersedekah, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu, wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Itu jawapan atas ketaatan, atas ketakwaan dan keikhlasan Abu Bakar terhadap agama Allah dan bila berhadapan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sudut ini Rasulullah tidak pernah memberi jawapan yang sama. Penuh tu banyak sangat, jangan lakukan ini. 1/3 cukuplah Abu Bakar. Tidak demikian jawapan Rasulullah. Kenapa berbeza? Bila diselidiki dan banyak kalam-kalam ulama cuba menghuraikan pandangan dan pendapat ini, antara yang boleh kita angkat dan perhatikan ialah ada beberapa ulama melihat perbezaan yang paling ketara antara Abu Bakar dan juga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ialah dari sudut capacity, dari sudut keupayaan dalam usaha untuk menjemput rezeki dalam kehidupan masing-masing cukup berbeza. Kerana apa? Kerana sebelum ini sewaktu berada di Mekah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang peniaga yang terkenal. Dia adalah seorang pedagang yang cukup dikenali di mana-mana tempat yang pernah menjadi persinggahan perdagangan dan perniagaan beliau. Bahkan dia dikenali sebagai pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, pedagang yang ada talented, pedagang yang profesional, pedagang yang mampan dari sudut pengusahaan dia. Bahkan sampai ketika disebutkan oleh sahabat-sahabat, kalaulah dia keputusan wang, maksudnya dia duduk berniaga-berniaga, habis duit, sampai ada orang-orang termasuk juga di kalangan sahabat yang datang untuk menghulurkan modal-modal. Habis duit, tapi bila orang tahu dia ni tahap mana dari sudut berniaga, kamu nak modal ni dia, nak modal ni dia, nak modal ni dia, orang ada sanggup terus. Dia tidak pernah kehabisan dan keputusan dari sudut rezeki. Dan kenapa ini terjadi pada Rasulullah dan Abu Bakar sudah jelas bagi kita, kapasiti dan keupayaan dia untuk menarik rezeki itu lebih besar, lebih terselah daripada sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab itu bila dia sampai ke Madinah, berlumba-lumba sahabat Ansar untuk membekali beliau dengan modal-modal baru. Sebab sahabat-sahabat Ansar di Madinah sudah mengenali siapakah sebenarnya watak yang bernama Sayyidina Abu Bakar dari sudut perdagangan dan keusahawanan. Jadi ini lebih memudahkan beliau untuk mencari sumber-sumber perdagangan dan rezeki baru sewaktu penghidupannya di bumi Madinah. Dan kalau kita melihat satu lagi karakter yang ada pada Abu Bakar menerusi jawapan beliau, aku tinggalkan kepada ahli keluargaku Allah dan Rasulnya, ini menunjukkan dia telah meninggalkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak dia menerima keadaan sedemikian rupa. Anak-anaknya pun sudah dapat mengagak dan mengetahui bahawa tidak akan ada satu pun yang ditinggalkan untuk mereka. Dan inilah pendidikan yang amat-amat berkesan yang ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk anaknya. Bahkan bapa dia Abu Quhafah datang mengunjungi rumah Sayyidina Abu Bakar, melihat dan menjenguk cucu yang ditinggalkan oleh bapa dia Abu Bakar. Bagaimana keadaan Aisyah, bagaimana keadaan Asma yang ditinggalkan oleh bapaknya yang berhijrah bersama Nabi Muhammad. Tapi kecerdikan,
kepandaian yang ditinggalkan oleh Abu Bakar kepada anaknya, memaksa anak-anaknya kutik-kutik batu bubuh dalam unca. Kebetulan bernasib baik datuk mereka Abu Quhafah buta. Kalau tak buta, kena buat trik lain lah. Buta, apa yang bapak kamu tinggal? Tak tinggal satu ke? Raba, krek-krek-krek. Oh, banyak uncan, dirham, banyak dinar. Oh, bagus, bagus. Maksudnya, bapak kamu tinggal duit. Padahal tak ada apa pun, batu saja. Tapi nak cakap karakter Asma, karakter Aisyah, mendominasi keadaan ini untuk memperdayakan datuk dia sendiri. Seolah-olah bapa mereka ni pi tak meninggalkan sesuatu, tapi ada habuan untuk mereka sewaktu pemergian Abu Bakar. Ini berbeza dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Apapun Sa'ad tetap Sa'ad, Abu Bakar tetap Abu Bakar. Masing-masing mempunyai karakter, keunikan dan kepribadian yang berbeza. Sebab itulah, bila kita melihat keberadaan sahabat-sahabat besar di sisi Rasulullah, Rasulullah melihat pada karakter ni, Rasulullah melihat pada keunikan seseorang sahabat, Rasulullah melihat kepada kelainan seseorang sahabat. Tidak pernah sesekali Rasulullah nak merubah seorang Abu Bakar jadi Uthman. Rasulullah tak pernah nak merubah seorang Umar menjadi Ali. Rasulullah tak pernah nak merubah seorang sahabat ni jadi sahabat yang lain. Tetapi Rasulullah melihat kepada kelebihan, keistimewaan, lalu meletakkan mereka pada posisi dan tempat yang paling sempurna dan sesuai mengikut kepribadian dan perwatakan yang dimiliki. Contoh kita kata, Khalid bin Al-Walid yang digelar Singa Allah. Layak atau tidak layak, padan atau tidak padan dengan perletakan beliau sebagai panglima perang, sesuai atau tidak? Sesuai. Ini nampak pada diri Khalid, lalu Rasulullah meletakkan demikian. Sahabat lain, penjaga rahsia Rasulullah ada pada Huzaifah Al-Yamani. Kesesuaian pada karakter dan peribadi Huzaifah untuk memegang jawatan tersebut. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, sudah dinilai perwatakan mereka sesuai dengan keperluan mereka menjawab satu-satu jawatan dan posisi di sisi diri Rasulullah. Dan hari ini, kalau kita nak lihat, jangan sesekali mengandaikan, mengimpikan seseorang itu pada karakter seseorang pada zaman yang berbeza. Kenapa kita tak boleh jadi seperti khalifah dulu? Pasal apa kita tak boleh jadi seperti ulama dulu? Sebagai contoh, ini pernah berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali. Bila mana di zaman pemerintahan Sayyidina Ali, kita tahu sudah berlaku banyaknya kucar kacir, banyaknya perseteruan, banyaknya pertempuran. Tapi bila ada seorang daripada rakyat bawahannya mempersoalkan, kenapa dahulu di zaman Sayyidina Abu Bakar, kenapa dahulu di zaman Sayyidina Umar, kita hidup aman, kita hidup bahagia, seolah-olah kita dalam kekhalifahan yang penuh rahmat dan berkat, tak ada jadi benda haru biru macam ni. Pasal apa? Tapi bila zaman kamu memerintah, wahai Ali, jadi macam-macam. Agak-agak apa jawapan daripada Ali? Sesungguhnya, ketika zaman pemerintahan Abu Bakar, zaman pemerintahan Sayyidina Umar, mereka berdua mempunyai rakyat yang baik seperti aku. Hak mereka jadi okey, mereka jadi bagus sebab rakyat ni semua macam aku. Tapi bila aku memerintah, sayangnya aku dapat rakyat tak macam kamu. Hak tu jadi haru biru tu. Dah, ni punya dia jawapan. Baik, dalam dakapan ukhuwah yang kita ada, secara jujur dalam ruang lingkup kehidupan kita, kita mesti banyak mempunyai sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan sejawatan di tempat kerja ataupun di luar konteks tersebut. Mungkin ada kenalan, rakan-rakan dan sahabat kita terdiri daripada mereka yang mendominasi pemerintahan sekarang. Mungkin ada kawan-kawan sekelas kita dahulu dah jadi menteri. Mungkin ada kawan sekolej kita dah jadi timbalan menteri.
Mungkin ada kawan kita datuk tu, mungkin ada kawan kita datin ni, dengan bahasa yang mudah, ada di kalangan kawan dan sahabat dah jadi orang-orang besar, yang penjurusan dia lebih mendominasi kepada pemerintahan negara. Dan kalau kita melihat cara kita mendepani mereka, cara kita menyeru, mendakwah dan mengajak mereka, bukanlah membebankan mereka dengan menisbahkan pemerintahan-pemerintahan yang hebat untuk dipadankan dengan mereka. Awak ni Datuk Menteri, kalau boleh kami rakyat ni nak lihat pemerintahan seperti zaman Saidina Umar bin Al-Khattab. Cakap Menteri tu pasal apa tak boleh pemerintahan zaman Saidina Umar Khattab ni, zaman siapa? Kalau boleh kami nak seadil-adilnya zaman yang tak pernah berlaku pada menteri sebelum ni, kami nak Datuk Menteri memerintah seperti zaman Saidina Umar bin Abdul Aziz, yang mana serigala boleh berkawan dengan kambing. Oh, bagus. Lah ni bukan serigala, kan kambing takut kat serigala, kambing takut dekat orang. Dulu serigala makan kambing, lah ni serigala masuk dalam kambing masuk dalam kereta kancil. Orang hak curi kambing. Bukan binatang buas. Maksudnya jangan bebani mereka dengan penisbahan-penisbahan yang terlampau besar seperti ini. Cukuplah dengan penisbahan yang menjadi kemampuan untuk dijalankan dan dilaksanakan atau dipraktikkan dalam pemerintahan mereka. Mana yang baik kita ikut, mana yang tak baik kita bangkang, mana yang tak baik kita nasihat. Begitu juga sahabat dari sudut hal yang lain. Sebagai contoh, kita ada di kalangan sahabat yang Allah kurniakan harta yang banyak. Ada sahabat kita usahawan tu, ada sahabat kita usahawan ni, ada sahabat kita perniagaan tu, ada sahabat kita meniaga ni. Income mereka 30 ribu sehari, income mereka sebulan 2 juta. Mereka Allah bagi kelebihan dari sudut harta dan kekayaan. Dan janganlah pula bila kita merintak mereka ni bersedekah, minta mereka berinfak, kita cuba menisbahkan dengan sahabat-sahabat yang hebat, yang hampir setiap hari dia menginfakkan hartanya seperti Saidina Abdul Rahman bin Auf. Datuk 20 ribu sehari, 2 juta sebulan. Abdul Rahman bin Auf hari-hari sedekah, hari-hari sedekah. Datuk pun kena hari-hari sedekah. Mentang-mentang kita nak menyedar dan menyarankan kepada dia kebaikan bersedekah, taklah sampai menisbahkan kepada sahabat-sahabat tadi. Cukuplah menyedarkan diri dia bahawa harta ini tidak boleh dibawa sampai ke mana. Ada keperluan dia di dunia, ada keperluan dia untuk akhirat. Harta yang Allah beri dan kurnia ni ada hak untuk kita dalam tu. Ada hak untuk anak-anak kita, ada hak untuk isteri kita, ada hak untuk saudara kita, ada hak untuk manusia yang lain. Ada hak-hak dia. Contoh, kita baru dapat gaji, tri-tri-tri, telefon tak ada nak angkat. Bila kita nak call balik, top up habis. Pi beli top up, masuk dalam telefon tu jadi hak kita. Tri-tri-tri-tri, bapak, esok periksa, alat tulis, stationery semua habis dah. Belilah tengah jalan, berhenti. Beli color, beli rubber, beli pembaris, tu dah jadi hak siapa? Balik rumah dia jadi hak anak kita. Gaji yang sama. Bini pula tudung baru. Tudung Nilofa hak 30, 40, 50. Beli tudung. Dua lai. Beli. Hak siapa jadi? Duit gaji yang sama. Jadi hak bini. Lepas tu gak kita pula. Datuk, saya perlukan duit lah. Gaji sini isteri sakit, mau hantar bangla punya. 150 pun okey. Bagi. Dah jadi hak pekerja. Lepas tu jumpa pula orang minta sedekah, bagi RM20, bagi RM10, dah jadi hak orang lain. Lepas tu nak kejar semua masa, pam, AES pula. 300, dah jadi hak. Plus punya, 300. Semua hak kita, tapi ada hak-hak kadar-kadar yang Allah dah tentukan.
Yang ni kita tak tahu, tapi kita berharap setiap yang keluar itu saluran dia ke arah kebaikan, bukannya ke arah kejahatan dan maksiat. Itu harta. Begitu juga kalau kita mempunyai rakan-rakan dari sudut orang yang berilmu, orang yang ada kelayakan dari sudut otoriti dan integriti dalam dunia dakwah dan sebagainya. Sebab kita juga ramai rakan-rakan dari kalangan PhD, dari kalangan MA, dari kalangan BA, dari kalangan ustaz, daripada kalangan ustazah. Dan kita minta seolah-olah dia ni suruh jadi macam Zaid bin Sabit yang dapat menguasai bahasa Ibrani dalam masa 14 hari. Rasulullah pernah minta Zaid bin Sabit ni supaya belajar bahasa Ibrani dan dia dapat menguasainya dengan baik dalam masa 14 hari. Bahasa asing, kita orang Melayu, SPM fail 9, Julai 14 kali kan? Julai 14 kali, bahasa kita sendiri, saya lah kot. Lepas tu bahasa Inggeris, lagu mana? Oh, cekap tak? Cekap ke? Tak cekap mana juga. Tapi belajar sekolah rendah, sekolah menengah, kolej, tak cekap juga. Tak kecekapan berlaku atas kita, perkara biasa. Sebab kita tak guna. Kalau kita guna dalam speaking harian, dia akan jadi lancar. Tak, kalau contoh kita kata pi tempat kerja, diharamkan sama sekali bercakap bahasa Melayu. Kita pun masuk kena cakap bahasa Inggeris. Agak-agak sebulan lagi mana kita? Oh, balik rumah, jangan marah dalam bahasa Melayu. Marah, merepek dalam bahasa Inggeris, cakap kat bini kita. Sebab kita balik kerja lambat. Merepek nak marah, jangan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sebab bahasa Melayu aku tak faham. Cakap bahasa Inggeris. Contoh. Jadi lagu mana hak ni? Hak ni kita ada nak kesepaduan antara kita. Kesepaduan dari sudut ilmu. Kesepaduan dari sudut gerak kerja. Kesepaduan dari sudut kefahaman. Ni sama-sama kita asyik nak bergaduh. Sama-sama kita asyik nak tuduh-menuduh. Sama-sama kita asyik nak tuding-menuding. Sama-sama kita asyik nak cari kesalahan orang tu, nak cari kesalahan orang ni. Ustaz tu nak tuduh ustaz ni. Kenapa kita tak boleh bina kesatuan dan kesefahaman antara kita? Janganlah kita lebihkan sentimen ego. Jangan lebih sentimenkan kita rasa kita paling benar. Jangan lebihkan sentimen kita rasa kita paling betul. Sehingga tidak ada ruang untuk kita bertoleransi dan diplomasi dalam masalah-masalah khilaf seperti ini. Apa yang kita dapat? Perpecahan. Apa yang kita dapat? Dengki-mendengki. Apa yang kita dapat? Tiada apa kecuali sifat. Baik, bila kita melihat segala karakter-karakter ini, fahamlah bahawa kita memerlukan sesuatu. Dan habis bab ni saya nak bawa satu benda lagi. Iaitu saya nak buat satu metafora, satu kiasan. Yang mana saya nak buat kiasan pada malam ini ialah berkenaan dengan kopi. Metaphor of coffee. Pernah minum kopi tak? Pernah. Semua orang pernah minum kopi. Baik. Cuma saya nak bayangkan ialah kopi-kopi yang kita nak minum ini, metafora dia ialah agama yang sedang kita peluk. Kopi ini ialah agama yang sedang kita anuti. Kopi ini ialah agama yang sedang kita akidahi. Dan bila sebut kopi ni, dia selalu sinonim dengan kedai. Kedai apa? Kedai kopi. Walaupun sebenarnya pi kedai kopi tu bukannya minum kopi. Tapi dia dah sinonim. Kalau orang tanya, sebenarnya nak pi minum Milo. Pi mana bang? Kedai kopi. Pernah dia jawab, pi mana bang? Kedai Milo. Tak ada orang jawab kedai Milo. Walaupun niat dia nak minum Milo. Tak ada orang jawab kedai Nescafe. Walaupun niat dia nak minum Nescafe. Dia akan jawab kedai kopi. Sebab kopi dah jadi sinonim. Kerana yang paling awal di bumi Nusantara ni melebihi minuman-minuman yang lain ialah kopi. Kemudian baru mari teh, kemudian baru mari Nescafe, kemudian baru mari Milo, kemudian baru mari itulah mari ni. Kopi tu dah terlampau lama sinonim.
Berabad-abad dahulu di belahan dunia dah memang digunakan biji-biji kopi sebagai minuman. Bila kita sebut kedai kopi, kita membayangkan dah nama pun lebih persentase dia kepada kedai kopi, walaupun kita tidak menafikan bahawa dalam kedai kopi ini, dalam list menu minum-minuman, semestinya ada minuman lain selain kopi. Tetapi yang paling dominan dalam kedai ini adalah kopi. Dan kopi, kita bayangkan bumi yang sedang kita huni. Kopi ini adalah tempat dunia kita berpijak sekarang. Masuk dalam kedai kopi seolah-olah kita kena masuk dalam dunia ini. Yang mana dominan dia, kedai ini adalah kedai kopi berbanding dengan minuman-minuman yang lain. Dan sememangnya dah dia tu kedai kopi, setiap kali pelanggan datang, menjadi keharusan dan keperluan bagi waiter or waitress untuk memperkenalkan yang paling dominan minuman dalam kedai dia. Banyak dalam kedai kami, ada kopi, ada teh, ada Milo, ada Nescafe, ada tu, ada ni, ada air tin, ada air kotak, ada itu. Dia boleh sebut semua kepada pelanggan dia. Tetapi yang terbaik, yang paling dominan, yang selalu diminati, yang selalu orang beli, yang selalu orang pesan, ialah kopi. Kopi kami adalah kopi yang terbaik. Kopi kami ialah kopi yang paling best. Kopi kami ialah kopi yang paling special. Jadi saya cadang dan sarankan kepada tuan-tuan yang datang kedai kami, minumlah kopi. Tapi kita tak pernah paksa kalau mereka minta air lain. Maksudnya dalam kedai ni, selain daripada kopi yang kita nisbahkan atas agama Islam, juga ada umat-umat manusia yang memeluk agama lain. Yang kita nisbahkan dari sudut kedai kopi, ada juga pemeluk agama teh, ada juga pemeluk agama Milo, ada juga pemeluk agama Nescafe. Dan kita hari ini boleh duduk dalam satu kedai sama-sama, walaupun meja lain-lain. Ni meja geng kopi, tu meja geng teh, tu meja geng Milo, tu meja geng Nescafe. Tapi bergaduh ke tak? Kita tak bergaduh, masing-masing menikmati minuman masing-masing. Tapi hak dominan apa? Kopi. Bila sebut kopi, yang jadi isu dan permasalahan ialah bila anda masuk kedai dan minta kopi. Hak ni jujur pada diri masing-masing. Anda hari ini bila berhadapan dengan kopi, adakah anda benar-benar penikmat kopi atau sekadar peminum kopi? Anda mana? Bila berhadapan dengan kopi, adakah anda benar-benar penikmat kopi atau sekadar peminum kopi? Satu jujur masing-masing, anda tahulah anda penikmat atau sekadar peminum kopi. Tapi walhal dua-dua minum. Orang yang menikmati cara minum dia lain. Orang yang meminum cara minum dia lain. Orang yang haus sekali tekuk cara dia minum. Penikmat kopi lebih kepada soul substance. Substansi ruhiah. Yang mana dia lebih banyak menikmati daripada pergaduhan. Dia lebih banyak menikmati daripada perbalahan. Dia lebih banyak menikmati daripada perdebatan. Dia lebih mengutamakan kekusyukan dalam menikmati lebih daripada kekusutan. Dan dia lebih banyak bertoleransi dengan cita rasa khilafiah orang lain. Tu penikmat kopi. Sebab kadang-kadang hal khilafiah dalam kopi boleh berlaku. Ada orang lebihkan serbuk kopi daripada gula. Ada orang lebihkan gula dari serbuk kopi. Takkanlah hak lebih kopi kita nak kata dia tak minum kopi. Takkan hak lebih gula daripada kopi dia tak minum kopi. Dia minum kopi ke tak minum kopi? Hak lebih kopi dari gula minum apa, bang? Hak lebih kopi daripada gula minum apa? Kopi. Hak lebih gula daripada kopi? Kopi juga. Takkan hak tu pun nak bergaduh. Mentang-mentang kita rasa sukatan kita hak paling betul. Aku sukatan kopi paling real. Air paling real.
susu ataupun gula paling real, aku hak peminum kopi sebenar. Hang lebih kopi, bukan minum kopi. Tengkorak aku tu. Dah dia buh serbuk kopi, minum kopi, nak kata minum apa? Kecuali dia bubuh racun, bolehlah nak kata lain. Kecuali dia bubuh Milo, bolehlah nak kata benda lain. Hanya terlebih sikit sebanyak. Ada orang air penuh, ada orang kopi separuh. Lepas tu hak kopi penuh kita panggil minum kopi. Hak kopi separuh nak panggil minum apa, Pak? Orang tu jenis suka sikit. Kopi separuh nak panggil minum apa? Kopi lah juga, separuh pun. Bukan benda lain. Jadi kita masalah ni pun kadang-kadang kita tak boleh toleransi. Jangan kita dari peminum jenis yang sama. Nombor satu yang paling penting ialah pada barista. Siapa barista? Tukang bancuh kopi. Istilah bancuh kopi, barista. Baik. Bila barista nak buat kopi, tiga asas kopi. Tiga asas kopi, tiga je. Kopi, air, satu lagi. Kopi, air, satu lagi apa? Gula. Cukup lah. Kopi, air, gula. Kopi ni jadi asas. Sebab kita nak minum kopi, tak boleh tukar benda ni. Boleh atau tidak, kalau kita tanya, macam mana rasa kopi hang? Sedap ke kopi hang? Sesungguhnya kopi aku ni diambil daripada daun teh yang terpilih. Betul tak jawapan? Kopi aku ni diambil daripada daun teh yang terpilih. Memang out dah. Bagaimana rasa kopi hang boleh jadi pekat? Kopi aku ni boleh jadi pekat sebab aku menggunakan Milo yang dipenuhi malt dan barley. Dia guna Milo. Dia kata dia minum kopi. Hak ni memang out awal lagi. Jadi kopi-kopi pada peringkat awal ni, inilah disebut sebagai akidah dalam agama. Tak boleh tukar-tukar. Ada kata agama kopi, memang kena biji kopi. Tiba-tiba agama kopi nak guna daun teh, fail. Kata nak minum kopi guna Milo, fail. Kata nak minum kopi guna Nescafe, fail. Minum kopi guna biji kopi. Tapi biji kopi tu besar. Biji kopi itu besar. Sukar untuk difahami kadang-kadang oleh peminum-peminum dan penikmat kopi. Jadi barista, who is barista? Barista inilah namanya utusan-utusan Allah, sahabat-sahabat. Ikut kesesuaian zaman, ulama-ulama. Jadi hak besar biji-biji kopi ini diracik halus-halus. Dipotong halus-halus, dipanggang dengan kualiti panas yang bersesuaian. Kemudian dia diblend, dia dimesin sampai menghasilkan serbuk. Sebab bab akidah, bab tauhid kena dakik sungguh, ingat. Bab akidah, bab tauhid kena hadam sungguh, kena dakik sungguh. Seolah-olah kalau racik tu racik halus sungguh, bagi faham sungguh. Tapi sumber dia mesti kopi, jangan benda lain. Ni ringkah-ringkah ya. Ambil sumber yang kedua. Dah kopi tu akidah sebagai base. Kita ambil yang kedua untuk adunkan akidah ni. Ambil air. Bubuh dalam air. Kemudian kita kacau. Air inilah disebut sebagai sumber kedua syariat. Akidah mesti bergabung dengan syariat. Akidah mesti bergabung dengan apanya hukum hakam dan perundangan ni. Kopi mesti masuk dalam air baru jadi air kopi. Buah kopi saja. Anda buat apa tu? Aku sedang minum kopi. Ayak tak bubuh. Biji kopi saja. Boleh tak nak kata minum kopi? Sebenarnya ada ayat kata tak? Tak ada, biji kopi je. Layak tak nak sebut minum kopi? Tak layak. Bahkan serbuk, serbuk saja pun tak layak nak dikata minum kopi. Minum kopi perlu dibancuh dengan air. Akidah saja tak akan selesai tanpa syariat. Syariat saja tak akan selesai tanpa akidah. Umpama air ada,
Ni air lagu ni. Minum apa ustaz? Milo ais. Ni Milo ais. Tak akan jadi Milo ais. Nak jadi Milo ais, air ni kena campur dengan Milo, kena campur dengan ketut ais. Kesepaduan antara akidah dengan syariat. Akidah, keimanan, kepercayaan, syariat ialah praktikal daripada kepercayaan dan benda-benda yang diakidahi dan diimani oleh kita. Percaya saja Allah tu Tuhan kita, Allah tu ada. Bila Allah suruh semayang, tak semayang. Lepas ke tak? Allah suruh puasa, percaya dah ke Allah. Allah suruh puasa dari sudut syariat, tak mau puasa, tak lepas. Macamlah juga tadi, biji kopi saja kata dah minum kopi, sorry, anda masih lagi bukan minum kopi. Tapi ada juga orang pergi kedai kopi zaman-zaman dulu, dia tak minta air kopi, dia minta serbuk kopi saja. Ada kawan-kawan tua? Pernah tengok tak filem Dadidu? Filem Dadidu, AR Bado, Yahya Sulun, Ibrahim Pendek, tiga orang tu. Pak tua tu Mahmud Jun kan? Kan awal-awal mukadimah cerita tu, latar belakang dia kedai kopi. Pak tua masuk, dia tak minta air kopi, dia kata kopi, kopi saja. Jadi dia ambil kopi, dia makan. Ada jenis orang suka lagu tu. Kalau lagu tu betul kopi, tapi dia bukan peminum kopi. Oh, lepas tu orang belasah dia dah. Lepas tu dia belasah balik. Tiga orang tu pun pergi berguru. Itulah sinopsis Dadidu, biarlah. Cerita dia cerita kopi sebenarnya. Baik. Kembali. Bila kita tengok, satu lagi dalam agama kita, hadis Jibril sebut tu, iman, Islam, satu lagi apa? Ihsan. Ihsan ialah kemanisan yang keluar bila dah ada kesepaduan antara akidah dan syariat. Bila akidah betul, syariat dari sudut praktikal pembetul akan membuahkan akhlak yang baik, akan membuahkan kepribadian yang mulia. Sebab itulah datangnya kemanisan dalam beragama. Kita boleh tengok buah, kita boleh tengok manisnya. Kesepaduan antara akidah dengan syariat, manusia jadi beradab, berakhlak dan beretika. Sebab tu dia kena tambah satu lagi, gula. Inilah hak betul-betul. Kopi, air, gula. Tapi dalam kes ni, ada beberapa orang jenis tak berapa nak suka gula. Dia tak berapa nak suka gula. Bahkan mengambil sikap menolak gula. Bagi dia, akidah cukup, syariat cukup. Ihsan, tasawuf tak payah. Kalaulah benar-benar anda nak menolak gula. Dan anda sememangnya peminat kopi pahit lah. Sebab anda tolak gula, anda minum kopi pahit. Bila anda peminat tegar kopi pahit, saya minta jangan sesekali membawa kepahitan anda pada orang lain. Anda nak minat pahit seorang, go on lah. Saya tak minum gula ustaz, kopi dengan air, go on. Tapi yang jadi masalah, anda nak bawa kepahitan kopi anda pada orang lain. Orang hak tak minat kopi pahit. Jenis orang hak minat kopi gula, dia duk war-war kopi pahit lebih bagus. Hak ni yang jadi masalah. Anda tak minat, go on. Kami gula, nak makan gula. Dan bila agama ni dah padan, bila agama ni dah sesuai, setiap karakter manusialah yang membezakan. Hak ni lah yang jadi khilaf. Hak ni lah yang jadi perbalahan. Hak ni lah yang jadi isu kadang-kadang. Bila kita masuk dalam kedai sebagai contoh, semua kalau kita ada ni nak minum kopi lah, kita takkan nak minum minuman lain. Okey. Tetapi masalah, kadang-kadang bekas bagi kopi pun kita bergaduh. Kopi satu, marilah tuan kedai bawa kopi bubuh dalam cawan. Dalam cawan ni kopi. Mari pakcik seorang lagi, tuan kedai tahu dah kebiasaan pelanggan dia. Kopi satu, tak mari dalam cawan dah. Mari dalam gelas macam ni. Kopi juga dalam gelas. Mari kuat macam tu. Kopi satu, mari gelas plastik. Bukan cawan, bukan besi, bukan kaca, gelas plastik. Kopi satu, mari hak zaman pendekar kundur dalam buluh. Hak dalam kerak buluh tu. Dia jenis lagu tu.
Orang pun tengok, eh pasal apa lho, pakcik tu memang dia lagu tu, suka dalam buluh. Alah dan dalam buluh pun. Masalahnya, tiga karakter acuan, empat karakter bekas ni, kalau kita jujur, semua tu nak minum apa? Semua nak minum kopi je. Dalam cawan pun kopi. Dalam gelas pun kopi. Dalam hak kaca pun kopi, hak besi pun kopi, hak tembaga pun kopi, hak buluh pun kopi. Dalam masa perbezaan bekas dan acuan ni pun kita boleh bergaduh. Walhal minum minuman yang sama. Kita pula mendabik dada mengatakan bekas kita paling betul. Kalau nak ikut betul lah. Oh, duduk sembang sama geng tadi lah. Hak terbaik minum kopi ni memang dalam cawan. Tak boleh pergi mana. Eh, mana boleh hak geng gelas pula. Mana boleh hang kata minum kopi terbaik dalam cawan. Tak ada dalil, tak ada hujah pun minum kopi dan cawan lebih baik. Dalam gelas pun boleh. Lepas tu mari hak buluh. Ha, tengok aku minum buluh, tak sakit perut pun. Tak ada masalah pun nak minum dalam buluh. Masalahnya kita selalu duduk bergaduh pasal bekas. Dah orang tu minum kopi, okey. Ni kalau dia minum dalam gelas, Nescafe, ha, bolehlah nak keling sikit pun dah. Aku tengok hang lain dia tu, kalau orang lain tu nampak hitam semua, hang ni nampak kelabu dah ayak tu, macam mana ni? Sebab orang lain minum Nescafe, bolehlah nak petikai. Ataupun hang dalam buluh apa, aku tak minum minuman biasa, aku minum air klorok. Contoh. Aku minum klorok, ha, lain nak, oi hang ni bahaya minum klorok. Lepas tu hak minum dalam kertas besi, cawan besi, hang macam mana pula minum dalam kertas besi, aku lagi pelik. Klorok aku tak minum, aku minum air bateri. Bateri kereta. Lagu mana? Hatu bila nak persoalkan? Bila dia tak dah tak jadi hitam, bila dia tak jadi kopi. Sekarang ni tak perlu bergaduh pada bekas. Kita nak bergaduh pada bekas buat apa? Minum kopi, minumlah sama-sama. Duduk dalam kedai, bersembang. Bersembang pasal apa? Bersembang pasal kenikmatan kopi. Apa salah? Bersembang pasal bestnya kopi. Bersembang macam mana nak buat-buat kopi lagi bagus. Bersembang macam mana nak perkemaskan kopi kita. Tak payah tengoklah pada bekas tu. Lebih jauh lagi. Kadang-kadang bekas yang sama dah. Semua mari gelas. Semua mari gelas. Duduk satu meja empat orang, semua gelas ni. Bukan berbeza bekas pun gelas. Tapi berbeza cara minum, bergaduh. Satu jenis pegang aku ni. Mula-mula sedap kopi ni. Lepas tu matu ni penuh tangan setai pegang dia. Lagu ni, oh, menyelerakan kopi ni. Matu pula jenis pegang tadah bawah. Hatu pelik sikit, saya jenis pegang lagu ni ustaz. Saya memang minum apa-apa pun pegang lagu ni. Alagilah hang rasa hang sesuai, rasa sesuai nak minum lagu tu minum. Walaupun kita kekoknya, payahnya dia, dia okey je minum. Tak ada masalah. Minumlah. Lepas tu yang paling orang gelak satu lagi. Hak pesing orang tua dulu kita buat. Dia tak minum dalam ni. Dia bubuh dalam ni dulu. Dan orang tua dah. Ha, dia style dia, dia bubuh dalam ni, tiup-tiup-tiup-tiup, dia minum. Lagi orang gelak kat ni. Jadi perbezaan dia pada cara minum. Tapi benda yang kita minum sama ke tak? Sama, kopi je pun. Jadi apa masalah pasal orang nak minum lagu tu, orang nak minum lagu ni? Jadi ha, macam tadilah. Minum kopi yang sebenar kena pegang lagu ni. Ha, dia nak angkat dia, betul ya? Minum lagu ni salah, lagu ni salah, lagu ni salah, lagu ni lagilah salah. Lepas tu hak orang lain pun dia nak bertahan juga. Dah aku selesa lagu ni, janji nak minum kopi je, apa masalah? Lepas tu duk bergaduh benda tu tak habis-habis. Kopi tu, kopi. Selagi orang minum kopi, kopi lah. Nampak? Okey. Dan kalau kita tengok, bila zaman tu berubah, ni lagi bahaya. Bila zaman tu berubah, kadang-kadang cita rasa manusia pun berubah tak? Kita kata asal dulu, kopi, air, gula. Bila-bila masa dah berubah dah, orang tu tak minat dah gula. Dia bubuh kopi, air,
Susu, dia buah susu. Oh, saya tak minat susu. Saya jenis latte. Apa buah latte? Masalah mari dia, awak pelik kopi hang ni. Selalu kopi hitam ni nampak kelabu keruhang, cuba minum air pelik ke hari ni. Kopi, air, susu. Sepatutnya yang betul lah, kalau ikut cara buat kopi, kopi, air, gula. Ni sekarang kopi, air, susu. Oh, bida'ah kopi hang, bida'ah. Bida'ah dah kopi kita sebab tukar gula kepada susu. Bida'ah dah kopi kita sebab tukar gula kepada latte. Faham ke tak ni? Takkan kerana benda lagu tu pun, kopi masih tetap kopi. Kena faham konteks hak menyeluruh lah ni. Walaupun asal buat kopi yang betul, kopi, air, gula. Tapi kalau hari ni dia tetap okey. Kalau hari ni kopi, air, gula kita namakan adakah kerana saya tukar susu kopi ni, kopi, air, susu jadi kopu? Kopi, air, susu jadi kopu ke kopi juga? Kopi ke kopu? Kopi juga. Kopi, air, latte, kopa ke kopi? Kopa ke kopi? Kopi lah juga. Cuma ada sedikit variation lah kita kata, penambahan untuk menyedapkan, menyelerakan. Kecuali dia start hak benda lain, ni baru bida'ah sungguh. Ha, minum apa tu? Neslo. Bila ada Nes campur lo tu, tak berapa dah lah tak? Ambil hak Islam sikit, ambil hak Yahudi sikit. Ha, minum apa? Nesti. Ambil hak Nasrani sikit, ambil hak Buddha sikit. Ha, tu hak nak jadi bida'ah sungguh pun. Ada campur unsur asal hak bak akidah tu hak lain lah. Sepatut akidah kita hanya biji kopi, dia mari dah daun teh sekali, dia mari dah biji Milo sekali, dia mari dah Nescafe sekali. Dulu kan satu meja ramai-ramai dah. Jenis nak jenis ayat-ayat tambah macam ni lah. Konon-kononnya nak tunjuk depan kawan kan. Mari lah apa? Nesti. Ha? Neslo. Hang kau tu last sekali tak ada dah. Last sekali ni muka merapu lah. Last sekali bila tak ada dia apa? Kote. Kopi campur teh. Dah tak ada dah, orang lain pilih semua dah. Dah Nestle pun dah ada sebut, Neslo pun ada sebut. Last sekali dia tak ada perkataan dah. Nak juga hak campur tu, keluar perkataan tu. Kopi campur teh. Tak boleh nak buat apa dah. Ha, ni bahana dia. Jadi ingat, bila kita nak mengopi, mengopi ni orang betul-betul nak menikmati, dia tahan sabar. Orang nak minum biasa tak tahan sabar. Inilah beza penikmat kopi dan peminum kopi. Orang nak nikmat, bila dia masuk dalam kedai tu, bila dia kata kopi satu, tuan kedai kata, minta maaf pakcik, hari ni pelanggan terlalu ramai, boleh tak tunggu 20 minit? Kalau dia penikmat kopi, dia sanggup tunggu ke dia cari kedai lain? Dia sanggup tunggu. Sebab bagi dia tak ada masalah, lama atau sekejap, yang benar-benar dia datang nak menikmati kopi. Yang dia tak dapat di kedai lain lagi dah. Yang dia tak dapat kenikmatan ni pada minuman lain dah. Dia sanggup tunggu. Tapi kalau sekadar peminum, memang dia nak minum. Kalau dia duduk, sama jawapan, minta maaf cik, boleh tunggu tak setengah jam? Saya pun busy, tak apa lah cik, saya pergi kedai depan. Itu jawapan dia. Kalau sekadar orang nak minum, dia tak boleh tunggu. Begitu juga dalam beragama. Untuk ada kesepaduan yang sebenar dalam teras akidah, dalam teras syariat dan dalam teras adab ihsan ni, kita memang kena ambil masa yang lama. Belajar agama ni bukan sekejap. Nak memahami agama bukan sekejap. Nak mengalimi sesuatu mata pelajaran, nak mengalimi satu-satu bidang, nak mengalimi satu-satu tajuk bukan ambil masa yang sekejap. Nak jadi alim, nak jadi pandai, memang siapa-siapa pun mengambil masa yang lama.
guru yang ramai, percubaan yang banyak, diskusi yang panjang. Sebab tu bila kita tanya satu-satu orang yang dah lama bermain dengan kedai kopi, hidupnya dulu memang banyak kedai kopi dah. Tapi bila kita tanyakan mana yang terbaik, dia boleh sebut dah, ni yang terbaik. Seseorang tu tak akan boleh sebut ni lah kedai kopi terbaik kalau sebelum ni dia tak pernah minum dan try kedai kopi lain. Betul atau tidak? Macam mana dia boleh kata ni kedai kopi terbaik sedangkan sebiji kedai kopi tu je baru dia minum? Kedai lain dia tak pernah try, kedai lain dia tak pernah bezakan. Macam mana pak cik boleh tahu dalam bandar ni kedai kopi ni? Sebab pak cik minum sini ya, tak minum lain. Itu dalil yang tak kukuh. Tapi sebab apa sebenarnya pak cik kata best? Sebenarnya zaman muda pak cik dulu, kedai kopi seberang jalan, pak cik dah kena lama 2-3 minggu, tak berapa best. Nu hujung pekan, pak cik dah 2-3 minggu try kena, tak berapa best. Pak cik pi sana, pak cik pi sini, tapi pak cik sini paling lama. Bagi cita rasa dan lidah pak cik, hak ni hak terbaik. Dan pak cik tak mengatakan ini pada orang lain. Pak cik mengatakan ini pada cita rasa dan lidah pak cik. Cita rasa dan lidah pak cik, inilah kopi terbaik bandar ni. Tapi pada lidah dan cita rasa orang, pak cik tak tahu. Mungkin pada anak-anak, pada tuan-tuan, hak ni kata hujung pekan tadi, go on lah. Kalau lidah dia bercita rasa di sana, kalau abang kat depan ni dia kata hujung pekan sana, kalau lidah dan cita rasa dia bercita rasa di sana. Jadi kalau hak ni pula hak tanya nak tahu, okey saya try lah pakcik di sini, kopi pakcik apa pakcik kata sedap, lagu ni, okey saya nak try lah pula cita rasa orang kat sana, pakcik lagu mana pakcik, oh sana lagi sedap, try pakcik sana. Boleh tiga kedai, kita boleh nilai, kita boleh value kan. Betul lah pakcik, saya pernah pergi try sana, mungkin ada orang hak minat di sana tapi lidah saya tak boleh terima. Betul lah pakcik, mungkin ada hak minat di sana tapi lidah saya tak boleh terima. Sama macam lidah pakcik, saya pun sini lah hak paling best. Kita boleh buat penilaian, sini hak paling best pada lidah dan cita rasa kita, tapi kita tak menolak kelebihan yang ada pada kedai lain. Kita tak mencemuh kedai lain, kita tak caci kedai lain, kita tak maki kedai lain, sebab mereka juga jual kopi dan ada peminat tersendiri. Yang jadi masalah kita nak angkat kedai kopi kita paling best, kedai kopi lain tak best. Kedai kopi kita paling bagus, kedai kopi lain tak bagus. Kedai kopi kita paling betul, hak lain semua hak perak. Hak tu yang jadi masalah. Yang penting semua duk minum kopi. Rupa bentuk kedai tidak pernah menjadi apa-apa permasalahan. Adakah kedai kita ada lampu lilak, kedai kita kursi batu, kedai kita ada lampu kecil depan ada lilin, kedai tu alas meja pun tak ada, kursi pun bergogek, tukar alasan kedai kita lebih bagus? Tidak. Adakah hak tu pula lagi teruk? Bukan kata kursi bergogek, atap kedai pun tak ada. Hak tu teruk, atap kedai tak ada. Adakah ada kena-mengena kopi dengan atap kedai dia? Tak ada kena-mengena pun. Kopi tu. Selama mana orang masih minum kopi dan dia ada cita rasa tersendiri, peminat tersendiri, minum. Jadi jangan saling salah menyalahkan. Sekurang-kurangnya kita boleh berbuat macam ni. Bila orang singgah kedai kita minum, oh kurang berselera lah pakcik kopi, cara pakcik kedai kopi buat. Sekurang-kurangnya biar keluar perkataan mulia ni dari kita. Kalau anak rasa tak sedap lah kedai kopi pakcik ni, anak boleh try kedai kopi hak ujung pekan tu. Ada satu lagi kedai kopi, mungkin sesuai dengan lidah. Tapi pakcik rasa tak ada dah kau sini, tak sedap situ, haperak situ, teruk, baliklah. Hak tu yang kita tak mau. Menidakkan hak orang lain. Hak orang kata tak best kita suruh balik dah. Dia kata boleh cuba kedai tu, mungkin sedap ke, boleh cuba kedai ni mungkin best, tu baru betul. Ni semua orang tak betul, kita saja betul. Benar, sebab tu ulama kata bercerminlah wajah dan rupa kita pada cerminan peribadi yang sebenar sebelum kita menghodohkan dan merupa burukkan orang lain. Sebelum kita nak menghodoh dan merupa burukkan orang lain, biar ada cermin. Tilik kita yang sebenar, tilik peribadi, tilik sikap, tilik kelakuan kita dalam cermin tu cantik ke hodoh?
baru boleh nak buat perbandingan dengan orang lain, nak menghodohkan orang lain, nak memburuk rupakan orang lain. Kalau diri kita sendiri jerawat batu pun 14 kilometer, nak memburukkan orang hak muka gebu dan licin, terpleok lah. Kalau kita sendiri pun, apa lagi nak cakap, panau kurak penuh di badan, kita nak memburukkan orang hak tak ada masalah kulit, lagi teruk. Jadi cermin-cermin diri kita dulu sebelum merupakan, menghodohkan dan memburukkan orang lain. Semua hal-hal kelemahan dan keburukan bukan permintaan. Jadi kadang-kadang ekosistem ni yang patut kita tentukan dengan cara yang baik, saling imbang mengimbangi dan imbal mengimbal di antara satu dengan yang lain. Sebab kita tahu kurniaan Tuhan kepada seseorang manusia dan seseorang makhluk itu berbeza. Sebab perbezaan tadilah kesempurnaan penciptaan manusia. Macam saya, Allah kurniakan satu kelebihan, tapi saya ada kelemahan. Kelemahan saya ni diberi kelebihan pada orang lain, tapi hak saya lebih ni dia lemah. Jadi bila saya lebih hak ni, dia memerlukan saya. Bila dia lemah hak tu, dia memerlukan saya. Jadi ada orang lain imbal hak tu, orang imbal hak ni, orang imbal hak ni, orang imbal hak ni. Itulah ekosistem kesempurnaan penciptaan Allah. Kalau lepas ni saya rasa balik nak singgah lapak, kalau semua kita ni buka kedai makan, siapa nak jadi orang hak nak makan? Semua ni, abang ada kedai makan, ni ada kedai makan, ni kedai makan. Jadi agak-agak saya nak pergi ke mana? Siapa nak jadi orang yang makan? Sini memang lagu ni lah ustaz, kedai makan je ada, orang nak makan tak ada. Sebab semua kami ni buka kedai makan, mana boleh lagu tu? Bukan kata tak boleh nak buat, boleh nak buat. Tapi Allah buat ni, ada orang nak buka kedai makan, ada orang nak tak buka kedai makan, dia boleh makan kedai kawan tu. Orang ni pula jual kedai hardware, bila kawan ni nak buat rumah, mari beli rumah kedai kawan ni. Kawan ni pula jual besi pahit, siapa nak beli besi pahit, jual kawan dia. Kawan ni pula kontraktor, siapa nak buat jalan, nak buat apa, pergi jumpa dia. Kawan ni kerja TMB, urusan TMB, jumpa kawan ni. Kawan ni kerja JKA, urusan JKA. Imbal mengimbal. Sebab kita tak boleh nak tampung semua ni value-value kesempurnaan ni. Atas pada kitalah guru besar, kitalah pengarah JKR, kitalah pengarah TMB, ingat meletup kepala tak? Tri-tri-tri-tri-tri. Jalan berlubang, ustaz. Jalan berlubang. Okey. Baru nak letak tri-tri-tri-tri-tri. Kelapa sawit, empat dawai pendawaian kampung kami. Macam mana ni? Bergelak dah ni. Baru nak letak tri-tri-tri-tri. Saya baru bergaduh dengan bini saya, cerai talak tiga dah. Lagu mana ni? Tri-tri-tri-tri-tri-tri. Internet dah dibayar 3 bulan. Lagu mana? Top up saya tak boleh nak beli RM5 ni. Tolong top up. Tak, maksudnya semua benda tu kita nak kawal, semua benda kita nak kawal atas seorang mampu atau tidak. Tak mampu. Maksudnya bahagian hak empat elektrik tadi, apa dia, TMB punya kerja. Hak jalan berlubang, orang JKR punya kerja. Hak cerai berai, mahkamah syariah atau majlis agama punya kerja. Hak bahagian internet, TM punya kerja. Hak bahagian top up, pilah kedai 7E punya kerja. Takkan lagu tu pun nak telefon kat kita. Maksudnya ekosistem ni ada imbang mengimbangi dan ada imbal mengimbal di antara satu keperluan dengan kekurangan yang ada pada kita. Allah buat tak sama kan? Ada orang lebih dari sudut ilmu. Hak mana kurang ilmu, belajar dengan dia. Ada orang lebih dari sudut harta. Hak mana kurang harta, boleh minta dengan dia. Dia akan infak, dia akan sedekah, dia akan bagi. Ada Allah bagi kekuatan. Kita ni tubuh je besar, kuat tak belah mana, tumpang kekuatan kawan tu. Ada orang Allah bagi akal yang licik, akal yang hebat. Dalam mesyuarat tak ada orang lain cakap, dia nak bercakap. Idea dia kita nak. Ada orang tu jenis suka menolong orang. Dia kata harta saya tak ada, ilmu saya tak ada, duit saya tak ada, kekuatan tak ada, tapi saya suka tolong orang. Masjid nak mengecat ke, masjid nak pasang kepala paik ke, masjid nak boh jambang ke, saya boleh tolong. Ada orang jalan tu. Nak harap ke kita cuci longkang? Nak harap ke kita kepala paik? Kadang-kadang tak terbuat.
Orang-orang macam inilah Allah hadirkan, Allah datangkan untuk buat kerja-kerja. Bersama-sama berjamaah. Jadi daripada malam ni, apa yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan dapat apa? Tuan-tuan dapat apa? Melalui dua collection tadi. Satu collection kepelbagaian, sifat-sifat sahabat Nabi, dan satu lagi metaphor of copy. Apa yang tuan-tuan dapat? Yang saya nak bawa tema ni kepada tuan-tuan supaya menghargai bakat, menghargai kelebihan, menghargai perwatakan dan kepribadian yang dikurniakan oleh Allah atas kita, dan supaya kita menyedari bahawa Allah buat kita ni ada kelebihan, ada kekurangan dan keperluan bagi kita untuk bergantung dengan orang lain. Jangan selfish. Bukan selfie. Selfie tu tak suruh pun dia buat. Selfish. Rasa kita boleh buat semua. Rasa kita tak bergantung pada orang lain. Rasa kita tak perlu pada orang lain. Jangan letak dalam diri kita. Bila mana kita ingat kita ada lebih, kita ada kurang, hak kurang itulah satu masa kita nak minta tolong orang. Hak kurang itulah satu masa kita nak minta bantuan daripada orang lain. Dan kita juga kena ingat hak mana orang kurang tu, orang akan jumpa kita atas kelebihan yang kita ada. Jadi jangan dengki-mendengki. Jangan hasad-menghasad. Setiap orang dah ada ketentuan dan takdir dia yang Allah cipta. Yang kedua, tentang agama kita. Jangan mulut kita, lidah kita mudah menuduh, mudah memfitnah, mudah mengata, mudah mengeluarkan perkataan yang kesat, mudah mengeluarkan fitnah-fitnah, mudah menghuraikan satu benda yang menjadi kesangsian bagi kita. Maksudnya kadang-kadang kita dengar orang bercakap, kita dengar orang bersembang, kita nak ulas awal lagi. Sedangkan kadang-kadang perbicaraan masih belum berakhir, kita dah buat keputusan dah. Kadang-kadang orang tu ceramah, orang tu berkuliah, nak tiun kot lain. Kita punya penghuraian jadi tiun kot lain. Kadang-kadang kita punya permasalahan, kita tak pi pada tuan badan, sedangkan tuan badan tu masih hidup. Kita sendiri buat. Oh, ustaz tu dia kata lagu ni, teruk ustaz tu. Ustaz tu kata lagu ni, teruk ustaz tu. Ustaz tu kata lagu ni, teruk ustaz tu. Hang faham macam mana? Aku faham kalau tengok tu, lagu ni. Mari kawan tu, oh bukan lagu tu. Nah, sebenarnya dia nak kata lagu ni, oh lagu tu kah? Baru oh lagu tu kah? Nak tahu jujur, nak tahu betul, orang tu hidup lagi kan? Kita selalu angkat tema tabayun, tabayun, tabayun. Tapi time macam ni kita tak buat pun. Dah orang tu hidup lagi, ustaz macam mana hak sebenarnya? Kalau dengar lah atas darat macam ni, macam terpelengok dah. Dengar atas darat macam ni macam tak betul. Tapi hak sebenarnya apa yang ustaz maksudkan? Tu kan bagus. Kita dapat jawapan yang sebenar dari tuan dia, kita dapat jawapan yang sebenar dari pemilik dia. Bukan kita mengagak-agak, bukan kita mengandai-andaikan, membuat ulasan atas ucapan orang lain yang kita tak tahu hujung pangkai lagi. Dan ini banyak berlaku. Dan inilah yang boleh mendatangkan fitnah. Boleh mendatangkan dengki-mendengki. Boleh datangkan hasut-menghasut. Boleh mendatangkan sentimen dan asabiah. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman ni ketaksuban mewakili aliran begitu tebal. Kumpulan aku paling bagus, kumpulan aku paling berhak, kumpulan aku paling betul, kumpulan aku paling tepat, kumpulan aku paling bagus, kumpulan aku paling ni, kumpulan aku paling ni. Siapa kata ketaksuban dah hilang? Tidak. Selama mana lagi ada unsur-unsur demikian, ketaksuban masih tak pernah luput dan pudar dari diri kita. Bila kita mengangkat tema asabiah dan sentimen seperti ini, kita lebih ni, kita lebih ni, kita lebih ni, kita lebih ni. Sedangkan jelas kita masih lagi meminum kopi yang sama. Jadi perlu atau tidak bergaduh soal pegang gelas? Tak perlu. Soal acuan? Tak perlu. Soal bubuh gula, soal bubuh latte? Tak perlu. Hak perlu bergaduh sungguh bila kopi dah mula dicampur dengan hak lain. Kopi dah jadi serbuk teh, kopi dah campur dengan Nescafe, kopi dah campur dengan Neslo, kopi dah campur dengan ayak kotak, kopi dah campur dengan ayak tin, barulah kita bersuara semua.
Sebab biji kopi kita dah diubah dengan perkara-perkara dan unsur-unsur lain tadi. Selama mana dia kopi, biji kopi dan ayak kopi, hanya kerana perbezaan bekas, hanya kerana perbezaan cara minum dan sedikit tambahan, tak payahlah kita bergaduh. Merugikan umat, merugikan bangsa, lebih-lebih lagi merugikan agama. Di akhir-akhir zaman, musuh-musuh Islam lebihkan penekanan kepada perpecahan kita. Dan kita sendiri seolah-olah menebarkan dan memarakkan keadaan tu. Orang dah memang suka kita berpecah, nak kita berpecah, kita sendiri buat gaya macam tu, dia menghangat dan memarakkan lagi. Kalau rumah kita dah memang sedang terbakar, bukan picu air tapi picu minyak, apa jadi? Kita lagi memarakkan api, kita lagi menjauhkan persaudaraan, menjauhkan tali silaturahim. Dengan apa? Dengan khilafiah-khilafiah, dengan perbezaan-perbezaan seperti tadi. Jujur, di mana-mana pun kalau kita pertanyakan, kita tidak pernah mencari musuh. Kita nak mencari saudara, kita nak mencari kawan, kita nak mencari persahabatan, kita nak mencari silaturahim. Tetapi kalau kehidupan kita dililiti dan dimomokkan dengan benda-benda tadi, bagaimanakah persahabatan akan terhasil? Silaturahim akan terjalin? Bagaimana? Hanya dengan menghindarkan perkara-perkara skeptik-skeptik seperti tadi. Menghindarkan perkara-perkara negatif yang tidak pernah menguntungkan persatuan dan jamaah kemanusiaan. Kita kena ingat, di penghujung akhir zaman ini memang musuh Islam nakkan kita berpecah. Nakkan kita masing-masing taksub, nakkan kita masing-masing hebat, berpegang menganggap satu-satu kumpulan, kitalah yang paling benar, kitalah yang paling betul. Buangkan skeptik seperti ini. Carilah kesatuan, carilah persamaan, agar kita dapat mencari titik tolak. Bagaimana kita boleh mempersaudarakan kembali persaudaraan yang hampir renggang, persaudaraan yang hampir putus akibat benda-benda yang langsung tidak mendatangkan faedah pada jamaah dan kesatuan umat Islam itu sendiri. Oh, letih ni. 9.50. Boleh berhenti kah? Penat lah saya ni. Boleh berhenti dah kah? Kena lagi? Boleh dah kot, nampak muka pun muka nak semayang isyak dah. Muka dia tu nampak nak semayang isyak. Ugur abang, insyaAllah. Okey, setakat ni dululah. Saya pun sebenarnya ada hal dalam pukul 10.30 lepas pada ni. Saya nak kejap ke tempat lain. Jadi saya harap kupasan pada malam ini bukanlah lebih mencerminkan kepada memomokkan satu-satu hal, tapi saya nak melihat persaudaraan kita terus kukuh, persahabatan kita terus terjalin, umat Islam ini dapat dirapatkan dalam satu saf, bukan sahaja dalam masjid sewaktu kita menunaikan solat-solat berjemaah, tapi hubungan ini diteruskan, persahabatan dan tali silaturahim di luar sana. Kita jumpa di mana-mana kita saudara, jumpa di mana-mana kita sahabat, bukan musuh yang selayaknya untuk diperangi, bukan musuh yang selayaknya untuk dihasad, bukan musuh yang selayaknya untuk didengki, bukan saudara se-Islam yang selayaknya untuk dicaci dan ditomah sesuka hati. Kembalilah kepada perpaduan tersebut. Ini adalah satu seruan daripada saya lemah, saya kerdil. Mungkin saya anggap saya berseorangan. Tetapi apapun, pertolongan, petunjuk, hidayah itu bukan datang daripada kita, tetapi datang daripada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berimpian untuk demikian. Saya harap serba sedikit malam ni dapatlah menginsafkan hati, nombor satu, diri saya. Dan seterusnya, perkara yang kita sebut malam ini dapat memberi manfaat dan iktibar serta pengajaran kepada hadirin hadirat, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Apapun yang terbaik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang segala-galanya datang dari diri saya, tak ada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر